kita keresahan masyarakat dan keresahan adik-adik kita yang tidak mempunyai pendidikan tinggi, padahal 20% dari dana APBD adalah yang selalu dialokasikan untuk dana pendidikan sahabat-sahabat. Baik sahabat-sahabat, terkait dengan apa yang disampaikan, itu menjadi keresahan kita semua sahabat-sahabat. Oleh karena itu kita di sini datang untuk baik, dan oleh karena itu sahabat-sahabat semuanya harus berkomando. Tetapi sahabat-sahabat, perjuangan yang kita lakukan, perjuangan yang kita keluarkan menjadi tidak sebanding dengan apa yang mereka lakukan, sahabat-sahabat. Setidaknya mereka punya empati, sahabat-sahabat. Ketika kita pas pada saat, ketika kita menderita memperjuangkan apa yang ingin diperjuangkan, terutama kepentingan masyarakat, seharusnya mereka memiliki empati, sahabat-sahabat. Tapi nyatanya, sahabat-sahabat, DPRD, Dewan Perwakilan Daerah tempat yang dipakai, baru saja dilantik, baru saja mengambil sumpah janjinya, mereka abai pada kesempatan. Mereka berempati, sahabat-sahabat. Bagaimana kemudian ketika mereka diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang lain, persoalan-persoalan yang sangat serius, sahabat-sahabat? Pasti mereka akan membuat hal yang sama. Pasti mereka akan mereka, tutup mata mereka, karena bagi mereka menjadi Dewan Perwakilan Rakyat bukan untuk rakyat, sahabat-sahabat, tetapi untuk dirinya sendiri. Betul, sahabat-sahabat. Betul. Betul. Lihat sahabat-sahabat, di hadapan kita sudah berdiri dua perwakilan Dewan. Assalamualaikum. Dapat dilihat sahabat-sahabat dari pakaian sudah sangat berbeda. Barangkali harga kita, harga alma mater kita hanya sebatas 150 ribu. Saya nggak 10 ribu. Dan ini kita beli dengan hasil perjuangan kita, hasil kerja keras kita, hasil kerja keras perempuan. Dagang nasi goreng. Pejabat-pejabat kita, mereka terlihat.